Home Minister Cahyo Kumolo says all voters will obtain electronic identification card by 2019. Cahyo has acknowledged the number of electronic ID is still far below target. Dari jumlah penduduk 250-an 4 juta yang wajib harus punya EKTP atau KTP ya, itu 182 juta sekian anak usia dan dewasa. Dari 182 juta yang wajib sampai yang baru terekam datanya itu baru 158 juta sekian. Dari 158 juta sekian yang terekam data penduduknya, baru 153 juta yang sudah memiliki KTP. Berarti masih ada waktu, target kami 182 juta ini. Tahun ini harus selesai, makanya setiap rakor-rakor harus jemput bola. Soal KPK sekarang sedang menyelesaikan masalah EKTP, silakan. Kami backup, mulai sekjen saya, mulai dirjen saya, eselon 2, ada terus dipanggil habis tiap hari ini.